wisata di Labuan ini ditutup pada bulan April karena adanya himbauan dari Muspika Kecamatan atas adanya COVID yang sedang menimpa negeri ini. Otomatis penghasilan warga desa Labuan itu menurun, baik kelompok pengelola maupun usaha yang ada di wisata ini. Warga yang terdampak itu beralih menangkap ikan di laut, sedangkan kelompok pengelola tetap merawat fasilitas yang sudah ada sambil berharap pandemi ini segera usai. Ketika COVID-19 melanda di dunia, warga desa Telango banyak kembali ke desanya, baik yang dari luar negeri maupun yang di dalam negeri. Sekarang ini kami bekerjasama dengan pihak EWMU dalam menyediakan fasilitas wisata maupun fasilitas protokol kesehatan agar wisata ini bisa dibuka seperti sedia kala. Saya bisa berjualan lagi berkat binaan PHE WMU. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Dengan PHE WMU membuka lapangan pekerjaan dan membuka wisata pasir putih Desa Telango, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah kembali normal dan semoga barokah.